Legends. Yes. Dan Tabi Evos tanpa tanker. Dan itu sedikit riskan di mana ada tim hari ini yang bermain. Dia menggunakan 3 core. Oke. Okay. Kalah. Dan tapi di sini poin pentingnya sepertinya Marsha akan menjadi seorang initiator. Yes, betul banget. Oke. Karena di sini Just No Limit dipercayakan dengan Natalianya. Kembali jadi Natalia sekarang. Tapi untuk hari ini buka B, persentase penggunaan health card yang terjadi di hari kedua MSC 2018, yes. 100% kemenangan. 100% win rate. Yes. Dan tapi balik lagi, Lemon dengan menggunakan Selena yang tadi sempat menggetarkan. Menggerbak-gerbukan. Di expo ini. Betul sekali. Dan instingnya sudah level 2 akan bertemu dengan Marsha. Meanwhile, Liam sudah melihat keadaan dari Just No Limit. Langsung saja di stun, gitu saja Liam. Mencoba untuk memberikan damage sedikit demi sedikit. Mencoba untuk mengharas seorang Just No Limit. Agar dia tidak bisa melakukan farming dengan bebas. Lemon mencoba untuk mencari posisi. Ayo, mau kemana Pak Lemon? Tapi di mana apapun yang terjadi dalam match ini. Ada 3 tim kebanggaan Indonesia dan saya mendukung itu semua. Even RRQ, EVOS ataupun RRO, saya mendukung itu semua. Yes. Karena mereka kebanggaan yang mewakili Indonesia di ajang MSC 2018. Indonesia, mana tepuk tangannya? Indonesia! Wow, masih belum ada kill. Masih bermain dengan cukup aman dari kedua tim karena saking seringnya mereka bertemu. Mereka akan tahu pola permainan masing-masing player. Lebih paham ya? Yes, sudah paham. Dan Ayam Jago yang biasanya berada di mid lane, sekarang akan berada di top lane dan ini cukup unik. Lemon bersama dengan Tuturu bakal langsung mengarah ke bottom lane dan dicakar begitu saja. Tapi kita bisa melihat bahwa diamankan oleh seorang Ayam Jago di top lane. Tuturu mencoba untuk kabur, masih ada disini tapi masih langsung digas. Dan tidak ada seorang Marsha. Marsha pun berhasil melakukan solo kill di sana. Langsung ada double kill daripada seorang Marsha, cukup baik di sana. Tapi lupa ada mengutang koin. Lemon! Liam berserta Lemon mencoba untuk kabur. Masih ada stun daripada seorang Lemon mencoba untuk kabur. Tapi Lemon sebenarnya akan kesulitan. Malah dicakar balik ke Leiosnya. Masih dikejar oleh seorang Lemon. Apakah bakal mendapatkan kill? Ada silence di sana. Ternyata Lemon mendapatkan kill. Emperor tapi disini dengan sendeng. Dia bakal membunuh seorang Lemon. Satu untuk satu. Just No Limit! Ayam Jago juga sama tentunya. Just No Limit mencoba untuk menghindari damage berlebih. Dan Diggy is back dari EOS. EOS, Diggy is back. Diggy bakal menyelamatkan lagi kos dari tim EOS. Just No Limit melakukan solo kill di bottom lane. Karena tadi Ayam Jago sempat sekarat tentunya. Dan bisa kita bilang HP-nya cukup tipis. Yes, benar banget. Sehingga ini membuat Just No Limit menjadi Diggy. Dan di situ sayang sekali ya, di mana Ayam Jago belum berkokok tapi sudah dihabiskan oleh Just No Limit. Yes, awal sekarang bottom lane-nya bakal bergerak untuk 3 lane. Top lane-nya Aura bakal ditinggal solo tentunya. Yes, betul banget tapi bakal ada. Oh my god! Habis solo bro! Seorang EOS tapi EOS yang sana sudah level 4. Apakah bakal dikeluarkan time journey-nya? No, masih belum ada time journey. EOS betul-betul menyimpan time journey-nya untuk saat-saat terakhir. Meanwhile Marsha, apakah yang akan dia lakukan? Apakah dia bakal fight back atau dia bakal mundur? Yes, sebenarnya dia bakal mundur. Dan hampir saja tadi ada double abyssal arrow dari seorang Lemon. Dan Ayam Jago dalam posisi yang cukup berbahaya. Bakal kena stun di sana tentunya. Triple stun! Tapi tidak ada follow up damage dari tim RRQ. Meanwhile Lemon! Lemon berhasil memeras Lemon. Wow. Marsha harus diberhentikan di bottom lane tentunya. Dan oleh seorang Lemon. Betul banget buka B dan berbahaya banget abyssal arrow dari seorang Lemon. Buka B berbahaya sekali. Selena dapatkan bottom turret. Just No Limit juga mencoba untuk melakukan push di top lane. Dan yes, EVOS dapatkan satu turret. Satu untuk satu tentunya turretnya. Dan kill masih belum terlalu jauh. Yes, betul banget. Sementara itu di bottom lane diamankan Turtle oleh seorang Ayam Jago. Kukuryu! Oh, terkena Hurricane dan sampai tidak ada follow up damage. Di langsung ada Emperor dengan 5 dagger-nya. Dan Marsha terkena stun oleh seorang Lemon. Mencoba untuk diharas tapi ada Digger di belakangnya. Tidak mau mengambil resiko dari RRQ Ocho. Yes, sedangkan itu Natalia dari Just No Limit masih dengan sangat bebas tanpa adanya pengawalan dari tim RRQ Oksigen. Yes, akhirnya tapi Tuturu bakal bergerak ke top lane. Yes, mungkin Tuturu udah menyadari adanya pergerakan dari Natalia yang benar-benar mengkhawatirkan turret dari tim RRQ Oksigen. Yes, dan menit kelima ini masih belum ada perbedaan network yang signifikan.
Just No Limit langsung mengamankan bersih yang pertama dan kita di sini ada arah yang mengarah daripada seorang Lemon. Immune. Dan Immune di sana, dia bakal mati begitu saja dan bakal ada Darkman yang dibunuh oleh seorang Aura. Oh my God. Benar-benar imun yang sangat pasti itu hampir saja kita lihat abis Salah Elok terkena oleh seorang Marsha. Oh masih ada time journey ternyata untuk menyelamatkan seorang Marsha. Marsha masih bisa survive, masih dikejar. Ada seorang Ayam Jago yang bakal mati begitu saja. Marsha masih bisa survive dengan sangat indah. Lemon mencoba untuk membunuh seorang Emperor tapi damage terlalu besar daripada seorang Emperor dengan ten daggernya. Dan kita bisa melihat di sana ada seorang Aura yang harus down. Meanwhile Instinct mencoba untuk survive tapi dia tidak bisa. Karena damage daripada tim EVOS cukup besar. Instinct tidak bisa berbuat apa-apa. Dia harus tergunduk di situ. Dan Liam bakal ada berikan dan sampai dilihat damage tidak ada. Liam bakal langsung diajar. Lasit daripada seorang Emperor. Menambahkan pundi-pundi gold untuk tim EVOS tentunya. Yes, benar banget di sini. Sedangkan RRQ Oksigen benar-benar sedang berada di dalam tekanan EVOS eSport ya. Yes. EVOS sedang diunggulkan dengan 4 poin. Dan netral hanya berbeda 1000 saja. Masih belum terlalu jauh, karena itu turun cukup bebas. Dan ingat, EVOS eSports sedang berada di atas angin sekarang dengan perbedaan 4 kill. Lord sudah up, apakah yang akan dilakukan oleh tim EVOS dengan network yang sedang diunggulkan saat ini. Dan ditambah seorang Ayo setelah memiliki Courage Bulwark, dia bakal nge-buff timnya di saat team fight. Betul banget, udah ada time journey untuk menambahkan Immune juga di CC dan ditambah dengan adanya Courage Bulwark dan Liam lagi-lagi di mid lane agak terancam di sana posisinya. Damage yang cukup besar ditimbulkan oleh tim EVOS dan Aura. Aura mendapatkan Blade of Despair. Double stun. Tapi lagi-lagi di sana bakal ada time journey daripada seorang EOS Courage Bulwark. Instinct. Masih ada shield daripada seorang Instinct mencoba untuk mundur ke belakang sana. Bakal ada Marsha. Mencoba untuk bounce di sana. Akan ada silence juga daripada seorang Marsha. Mega kena mencoba oleh seorang Emperor. Double kill bahkan tidak bisa melihat Emperor bakal mati begitu saja. Lemon tershutdown di sana Emperornya. Dan Lemon mendapatkan double kill balasan untuk seorang Emperor. Dan Lord terbuka bebas untuk tim RRQ Oksigen di sini tentunya. Tapi ternyata kita bisa melihat di sana Instinct harus lebih berhati-hati. Bakal dikejar, masih ada shield untuk dia mencoba untuk menghindari damage daripada seorang Jason Limit. Jason Limit tidak bisa mendapatkan kill terhadap seorang Instinct. Hampir saja Instinct di-kill oleh Jason Limit, tapi Instinct masih punya shield. Benar-benar Instinct melindungi dirinya sendiri aja, dia sangat baik. Yes, dan oh, surprise. Ini itu ada Lemon. Oh yes, my God, dan ternyata surprise beneran. Iya. Yeah. Yes, yes, yes. Hands up dari kedua tim. Betul banget. Tepuk tangan dulu untuk kedua tim. Rex Dragon Keon, EVOS eSports. Mana semangatnya, ayo GX Boy dalam pertandingan terakhir El Clasico. Oh my God. Tadi sebenarnya ini ya, ada sedikit calling ya kayaknya. Agak sedikit calling yang unik. Yes, bener banget. Tadi siapa yang ketahuan sama Lemon? Saya, Jason Limit langsung katakan. Ya tapi saya suka di mana respon dari player benar-benar kompak. Di Indonesia kompak banget, dua-duanya angkat tangan secara bersamaan. Angkat tangan semuanya. Yes. Padahal gak ada ini ya. Dan semangat untuk kedua tim untuk EVOS eSports terus semangat dan RRQ Oksigen juga harus semangat. Yes. Balonnya bunyi enggak? Bentar. Balikin game ternyata. Balikin game. Jason Limit ternyata masih ada smoke bomb. Lemon ternyata dalam bahaya. Mencoba untuk mundur. Apakah masih ada dragonnya? Yes, Axel terbakar. Oh my God. Jason Limit harus ditumbangkan oleh seorang Lemon. Yes, dan Lemon seperti mendapatkan kill yang cukup worth it terhadap seorang Jason Limit. Yes, pertandingan sangat keras untuk poin masih diunggulkan EVOS eSports, tapi di sini snowballing dari RRQ Oksigen mulai terlihat sedikit demi sedikit. Yes, dan Emperor ingin menyelamatkan dirinya di early game. Dia langsung mengamankan Winter to Chaos. Kita udah melihat dua kali ya. Yep. Seorang Gashen membuat Winter to Chaos di early game. Di early game, betul-betul sangat bijak. Yes, betul banget. Karena sebenarnya dia tidak mau ter-shutdown lagi, karena barusan kita bisa melihat Lemon yang cukup liar dengan Selena-nya men-shutdown seorang Emperor. Yes, banget. Kita pengen ngasih tahu yang masih di luar GXPO langsung masuk ke dalam. Karena ini adalah pertandingan RRQ Oksigen melawan EVOS eSports. Jangan sampai terlewat. Yes, jangan sampai terlewat tentunya. Dan langsung masuk ke dalam ke GXPO semuanya. Betul sekali, network tidak berbeda jauh, kill juga tidak berbeda jauh. Kita bisa melihat di sana ada Jason Limit yang di bottom lane dan Lemon mencoba untuk bertemu dengan Papi Marsha. Ada time journey tentunya digunakan oleh seorang Digger di sana. EOS sudah punya ultimate lagi sekarang. Marsha langsung terciduk begitu saja ternyata dari sisi top jungle.
Dan benar-benar kecebong dari seorang Lemon membahayakan Timmy Wattenberg. Mulai snowballing di sini. Oh, terkena Wattenberg. Arrow daripada seorang Lemon. Unstoppable. Didapatkan oleh seorang Lemon di sana. Dan Durek bakal langsung diajar begitu saja. RRQ O2 mencoba untuk langsung mengarah ke ini Peter Durek mid lane. Dan ini bahaya. Mencoba untuk memberikan das. Aura terjebak di ruang nostalgia. Dan dia berhasil melakukan hurricane dash terhadap seorang Aura. Meanwhile di sini Tuturo kayak langsung ingin betul-betul menghabisi semuanya. Marsha bilang, Aura Gyoju. Yes, Regum Theon goes to final MSC 2018 Party of Legend. Oh my god! Wow! El Clasico diberikan oleh Restrego Pekion. Tapi sebelum kalian bubar, saya minta tepuk tangan untuk tim Indonesia yang telah bertanding di MSC 2018! Let's go Indonesia! 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 Tepuk tangan untuk semua MLers yang udah datang ke GXPO, terima kasih dan terima kasih. Dan semua penonton yang telah hadir di GXPO, saya berterima kasih banyak. Dan yang di rumah juga, bantu yang banget menonton dari layar kaca. Berterima kasih telah selalu mendukung tim Indonesia telah bertanding di MSC 2018. Yes, dan inilah dia EVOS dan RRQ. Oh my selamat god. Yes, oh, my god. Oh pelukan hangat yang sangat gembira ya sepertinya. Yes, kalian bisa lihat walaupun mereka rival di dalam game, yes, mereka tetap bersahabat berkeluarga di real life. Betul banget. Tidak ada namanya perseteruan di antara mereka.